pertama saya mau lebih terima kasih pada partner saya Tontowi yang setiawan. Dia kalau di puji begitu apa namanya udah menyelesaikan pertandingan hari ini dan besok saya masih main lagi di terakhir turnamen saya dengan Omi. Untuk evaluasi pertandingan hari ini sih kita kuncinya ada di set pertama. Set pertama itu kan poinnya ketat dan mepet. Nah, di situ di poin-poin kritis kita lebih tenang dibanding Malaysia. Dan kita juga satu ada poin plusnya kita didukung oleh penonton tuan rumah sendiri. Pasti mereka juga apa namanya kena mentalnya ya di poin-poin kritis. Itu sih yang maksudnya evaluasi tadi. Di set kedua kita udah apa di atas kertas dan pola permainan kita jalan. Mereka selalu tertekan. Yang terbaik karena ini juga usia di akhir karir saya juga. Besok kan ada acara farewell juga, terus juga akan menghadapi final dan kemungkinan besar akan melawan Cheng Siwei Huang Yakyong. Apakah Cibutet ini deg-degannya double gitu loh, ada farewell juga, terus ada final lawan Cheng Siwei Huang Yakyong, terus apakah ada sesuatu yang harus dipersiapkan lebih karena besok yang akan dilawan adalah musuh yang benar-benar susah untuk dikalahkan. Ya memang sejujurnya untuk acara farewell untuk saya sendiri juga memang pertama kali mengucapkan perpisahan ini pasti tegang dan saya juga harus mempersiapkan apa yang harus saya ngomongkan. Cuma mungkin kalau saya nggak main saya lebih tegang karena saya main di final otomatis saya mungkin bisa lebih enjoy karena apa namanya ya saya puas bisa main final. Mudah-mudahan besok saya bisa kasih yang terbaik. Kalau untuk lawan mereka saya rasa sih kita udah sering ketemu, memang terakhir kita kalah. Tapi kita besok berusaha nanti dulu saja, kita enjoy. Memang kita apa namanya terakhir pertemuan kalah, tapi bukan berarti kita terakhir kalah terus kita kalah. Itu maksudnya kita anggap besok nol-nol lagi dan kita coba menerapkan pola permainan nanti diskusi dengan pelatih dan dengan Owi juga. Yang bikin cibutan kesel sama saya ya mungkin apa ya, ya kalau mainnya lagi jelek mbak, nyangkut, terus apa ya, ya gitu lah mati-mati sendiri gitu, ya itu mungkin yang bikin kesel kalau yang main itu aja. Itu siapa lagi tadi? Terus pelajaran yang paling penting ya pelajaran bukan cuma buat saya, maksudnya juga buat anak misal yang lain gitu, walaupun cibutan mau pensiun seperti ini, tapi jiwa untuk gak mau kalahnya itu besar sekali gitu, ambisinya itu besar. Terus apa ya, pola pikirnya itu gimana caranya menang gitu, di lapangan gak gampang menyerah gitu. Mungkin itu yang gak dimiliki atlet
ya mungkin itu yang gak dimiliki, apa mungkin belum dimiliki lah adik-adiknya yang sekarang gitu. Jadi sampai skillnya udah bagus, dia gak mau kalah gitu di lapangan. Walaupun terakhir-terakhir itu sampai detik terakhir ibaratnya, itu dia gak mau kalah gitu. Detik terakhir masih marah-marah kan? Ya. Dia preset-preset aja dia. Mas Oli. Di luar lapangan juga sama, sebutnya menganggap saya mungkin ya udah seperti aja sendiri lah. Dia sering kasih masukan, walaupun ya maksudnya udah ngomongin badminton lagi, ngomongin bisnis itu, wih kalau lo mau bisnis tuh kayak gini-gini. Kasih bocoran dikit lah. Kayak gitu, maksudnya sebutnya juga kan di samping bulu tangkis dia udah punya bisnis dan mulai apa udah berjalan gitu lah. Nah itu sedikit banyak saya sama saya. Gitu. Gitu lah. Siap. Mas Oli, kalau sebaliknya yang Mas Oli sebelin dari Cibutet apa? Mas nantang lebih akhir macam-macam.